diduga akibat pembakaran sampah, sebuah pabrik helm serta tiga rumah semi permanen di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar pabrik helm di Jalan Prepedan Dalam, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke rumah warga. Diduga insiden ini terjadi akibat pembakaran sampah yang ditinggal oleh warga hingga merambat ke pabrik. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi.